teman-teman. Jadi kalau mau masuk ke sini tuh kalian harus download dulu nih Peduli Lindungi. Jadi nanti kita scan di sini. Dia harus diperbarui lagi. Kita perbaruin dulu ya. Oke, udah aku update. Nih, masuk ke barcode, kita foto. Langsung keluar mangrove, ulangi ya. Ulangin ya seperti ini. Net. Nah, langsung foto mesin. Kita cek in. Kita ke lantai 12. Seperti yang ku bilang, test turret ini tempatnya itu di lantai 12. Gila ya guys ya, ini ada helipad. Jadi buat kalian yang punya heli, bisa kalian bawa heli langsung ke sini, langsung turun ke toko. Nah, ini mantap kali ya kan. Aduh, aduh. Nah, jadi nanti kita tengok sama-sama cemana si Jojo, apa respon Jojo ketika ketemu aku, kira-kira dia bakal ngambek nggak kayak si Bio, atau dia kangen sama aku. Nah, siapa yang tahu, kita lihat aja ya. Nih kalian kalau naik mau itu keluar parkir. Begitu kalian ini parkir itu bisa di sini tuh. Tet. Nah, kalian di sini juga ada barcode buat scan. Yip. Assalamualaikum. Mana orangnya nih? Waduh. Nah, tuh. Udah macam mallnya Peret. Nih. Halo Pak Geng. Bio mana Bio? Bio ditinggal. Bio, masih eh Pak, happy birthday Pak. Libur Pak? Enggak, masih melarikan diri nih. Ntar bosku datang lagi kantor. Halo Bang. Halo. Halo, apa kabar Pak? Baik, ini. Saya ini Bang, lagi belajar ngaplok Bang. Oh gitu. Namaku Bang Lai. Oh Bang. Jangan lupa di subscribe ya. Iya Bang. Terima kasih Bang. Tuh ada Pito. Jojo. Masuk lo tempel lama. Jo. Jojo. Tuh guys, Jojo guys. Halo Jojo. Mana? Halo Jojo. Nah. Pikabu. Pikabu. Tapi kayaknya dia nggak ngambek. Nanti kita cek ya. Dia udah apa aja skillnya. Tuh. Buat kalian yang pengen tahu trainer handal dari Pet Spirit Academy itu adalah ini nih, master kita. Halo. Jadi Jojo udah bisa apa aja nih? Udah bisa masukin dulang, koin, basket, sama katakan cinta. Idi, mantap kali. Darnya belum bisa nih? Ya, nimba udah bisa. Nimba juga udah bisa? Udah bisa. Udah tadi udah masuk TV. Udah masuk TV? Wih guys, Jojo masuk TV guys. Bapaknya udah lupa kali. Janganlah. Aku hidup lebih lama sama dia. Ya kan sayang? Gimana? Gimana bosku sekolahnya? Eh? Gimana sekolahnya? Sini sayang. Tuh, cukup. Hah? Ntar, kita lihat dulu guys. Kurus nggak? Oh, enggak. Biasa aja.
gue siksa le, makan deh. Iya. Biasanya kan orang kalau ngelatih ngelatih trik itu kan dilaporin, disiksa, gitu. Takut aja. Kita pakai pola makan lah. Kita wajib ngasih makan dia seperti kebutuhannya dia makan berapa persennya. Oh. Bukan di dia dilaporin nggak makan. Siap, 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 siap. Nah, kawan-kawan, sekarang kita lihat dulu. Jojo mau main bola basket. Jojo, masukin sana, Jo. Yeay. Yeay, edan, dia bisa. Aduh. Jojo. Apa lagi nih? Masukin gelang. Jojo masukin sana. Jojo. Sana masukin. Masukin, malu Jojo. Ayo lo. Papinya. Gara-gara ada aku kali ya. Dah. Lagi. Dah. Aduh. Mantap kali. Temennya saya nabung, Om. Ya, Jojo nabung biar bisa beli mobil. Di. Yo. Bisa papa nanti, papa. Kayaknya dia sama deh sama aku, enggak suka nabung. Yo. Jojo. Mintanya cepetan kali, Om. Minta duit cepet. Enggak. Ini pintar kali anakku. Aduh. Jojo mau ada bisa ngomong I love you, coba katakan dulu. Ya, ternyata dia menyatakan cintanya dengan membuka I love you, Papa. I love you. Jojo juga bisa. Nah, teman-teman, ini namanya Jojo. Dia makau jenis blue angle. Oke, kita lihat kesaktiannya trainer Pet Parrot Academy ya. Kita mulai dari yang pertama, basket. Jojo, kamu main basket. Jojo, main. Masukin. Yeah. Jalan ke situnya lah. Jojo,
Ya udah langsung. Nah, sekarang kita coba skill menabung. Karena anak yang baik itu adalah anak yang rajin menabung. Ya, kita coba. Jojo, menabung. Ayo, biar jalan. Come on. Hari ini. Tuh. Dia marah. Lu nganter burung lu ya? Kita coba sekali lagi ya. Jojo, menabung. Bakatnya kempong. Siap. Jojo, menabung. Come on. Tadi sih udah dapet ya. Keep roll kan nih. Jojo. Aduh. Masukin dong. Panting jalan aja, Lek. Dia bengong. Ada cewek kayak ada cowok. Keren banget, Lek. Jojo, main basket. Tos. Udah ya. Coba lagi. Tovito, kita jalan-jalan kita. Besok ya. Besok belum bisa gua. Sekarang mainannya lu jajarin. Nah, sekarang ini adalah trik yang terakhir. Kita suruh dia menimba ilmu. Menimba atau menimba? Iya, kemarin mau beli tanggulan pot. Ini masih baru wajar ya, tapi dia mulai respon. Itu sekarang tuh yang tiga, tapi jual dua aja satu kit. Lupa tuh empat, nanti jual tiga aja satu kit. Dia emosi guys. Aduh. Apa? Mau paling jual juga apa? Tidak takut mau jual. Top abis, memang Pet Parrot Academy top abis. Kawan-kawan yang parrotnya pengen punya skill seperti ini, kalian bisa hubungi langsung Pet Parrot Academy ya di nomor di bawah ini. Nah, jangan lupa channelku di subscribe juga guys. Kalian juga bisa share supaya banyak teman-teman yang mendapatkan edukasi parrot ya. Sampai sini dulu vlog hari ini. Bye bye. Nah, kawan-kawan, ini tinggal satu trik yang belum. Nih, wah, sudah mau, Bang. Jadi kalau untuk trik dead trick, kira-kira berapa hari nih tantangannya? 3 hari. Oke ya, 3 hari lagi aku datang ke sini lagi ya. Ya, kita buktikan ya, bisa nggak ya? Oke, siap. Oke, teman-teman, bye-bye. Tuh, tengok. Dia nggak mau ditinggal nih. Ya. 3 hari lagi deh ya, kita ketemu ya. Oke, 3 hari lagi kamu lulus. Ya. Iya, abis itu kita pulang. Oke. Nggak mau? Tante, teman-teman. Tuh, dia tuh udah mau ikut pulang aja, udah nggak kerasan dia katanya. Ya? Enggak lah, kerasan ya sama Om Tri baik kok ya. Iya. Oke.